Halo Anime Lovers, balik lagi di channel gue, Agaskun. Oke, seperti di judul video kali ini, gue akan membahas tentang tanggal rilis One Punch Man season ketiga. Nah, yang dimana anime One Punch Man ini adalah salah satu anime populer yang season 2-nya tuh berakhir pada tahun 2019. Nah, buat kalian juga yang gak tahu One Punch Man, ya kalian coba deh tonton ya kan. One Punch Man ini adalah salah satu anime dengan MC yang the best menurut gue ya kan. Dan perlu diingat juga bahwasanya One Punch Man ini sampai saat ini anime ini tuh memiliki 2 season gitu. Nah, terus pas season kedua berakhir, ya para penggemar tuh kayak nanya gitu, ini season 3-nya mana nih gitu, dan apakah akan dirilis season ketiga? Nah, di video kali ini gue punya beberapa info yang menarik buat kita bahas, ya khususnya buat kita para penggemar anime One Punch Man. Nah, apa saja infonya, langsung aja kita ke pembahasan animenya. Nah, buat kalian juga yang punya rumor anime dan berita anime, kalian bolehlah tuh DM di IG gue ya kan, dan bantu follow juga. Dan kalau misalkan nanti menarik konten atau rumornya, gue akan bahas di next kontennya. Nah, jadi anime One Punch Man ini adalah anime bergenre superhero. Kalau kalian udah pernah lihat My Hero Academia, ya kalian pun ya 11-12 lah kayak My Hero Academia ya kan. Nah, jadi One Punch Man pun sempat mendapatkan movie, ya layaknya anime populer lainnya seperti Black Clover, Jujutsu Kaisen, terus Demon Slayer, dan juga ada anime My Hero Academia. Nah, untuk My Hero Academia ini berbeda karena My Hero Academia ini langsung mendapatkan satu movie dan juga satu season. Lu bayangin gimana populernya anime My Hero Academia ya kan? Nah, sebenarnya kepopuleran My Hero Academia ini sama dengan One Punch Man. Tapi ada beberapa alasan yang membuat kita harus menunggu tentang season ketiga lebih lama lagi. Nah, yang pertama, season kedua beda studionya dengan season pertama. Apakah benar itu, Bang? Ya, itu adalah benar. Yang dimana banyak sekali penggemar yang protes akan style season kedua. Ya, beda gitu dengan season pertama. Ya, namanya juga beda studio ya kan? Nah, terus alasan berikutnya adalah tentang jangka waktu season pertama dan juga season kedua. Nah, buat kalian yang nggak tahu, season pertama ini dirilis tahun 2015 dan season kedua dirilis di tahun 2019 kemarin. Nah, berarti ada jangka waktu 4 tahun untuk memproduksi season kedua dari season pertama. Nah, kalau misalkan kita menunggu season ketiga, yang artinya kemungkinan besar kita harus menunggu 4 tahun lamanya. Nah, yang berarti kemungkinan besar One Punch Man season ketiga ini akan diumumkan di fall tahun 2022. Ya, itu bukan berarti dirilis di fall ya kan? Ya, tentunya ini juga bisa berbeda dan bisa benar atau enggak. Ini cuman analisis gue aja tentang anime One Punch Man ya kan? Dan kalau misalkan memang benar anime One Punch Man ini diumumkan tahun 2022 besok ya kan? Nah, kemungkinan besar 50% atau 70%an anime One Punch Man season ketiga ini akan dirilis di tahun 2023 di awal tahun atau pertengahan tahun. Ya, mengingat sekarang manganya ini sedang mencakup arts asosiasi monster ya kan, yang dimana di arts tersebut kita diperlihatkan tentang pertarungan si Saitama. Nah, mungkin segitu aja video dari gue tentang pembahasan anime One Punch Man season ketiga. Nah, buat kalian juga yang ingin bahas anime, kalian bisa lah tuh join di grup WA gue ya kan, atau di grup Discord gue. Nanti gue sediakan linknya di deskripsi.